Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek menjadi korban penipuan calo CPNS asal Kabupaten Tulungagung. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sementara itu pelaku juga sudah diamankan di Mapolres Trenggalek guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Penipuan dengan modus calo CPNS yang menyasar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek ini terjadi sejak tahun 2014 lalu. Berawal saat pelaku Siswanto alias Jalu, warga Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung mendatangi rumah korban Guswanto di Desa Gemblup Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Saat itu pelaku bersama salah seorang temannya menginformasikan jika di Kabupaten Tulungagung ada lowongan CPNS dengan sistem komputer asisten tes atau CAT. Namun agar bisa dipastikan kelulusannya harus membayar uang sebesar 70 juta rupiah sebagai uang pelicin. Wakapolres Trenggalek Kompol Andi Febrianto Ali menerangkan setelah pelaku menawarkan lowongan CPNS tersebut, korban akhirnya memasukkan anaknya untuk menjadi CPNS melalui pelaku dan sudah membayarkan uang sebesar 40 juta rupiah. Sedangkan sisanya akan dibayar setelah anaknya dipastikan akan lulus masuk PNS. Namun setelah ditunggu-tunggu, ternyata anak korban tetap tidak lulus dan tidak masuk menjadi CPNS. Ya, jadi ini cukup langka juga, jadi mungkin sudah perubahan demokrasi ya. Jadi seorang salah satu anggota dewan ini yang menarik bisa-bisanya dibohongin oleh oknum untuk memasukkan putranya menjadi CPNS. Saat ini pelaku beserta barang bukti berupa surat perjanjian bermaterai antara kedua belah pihak sudah diamankan di Mapolres Trenggalek guna proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya ini pelaku dijerat pasal 372, 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.